kalau yang Bapak sempat cerita tentang kuburan ini, katanya ada beberapa orang yang dieksekusi di sini, ditembak di sini. Itu memang ditangkap oleh Bapak sendiri juga dengan beberapa aparat desa. Bapak bilang biasa berdiri berjejer, terus tembak, langsung dibuang ke dalam. Ayah saya itu pernah terlibat dalam pembunuhan. Dia cerita kepada saya bahwa kalau mereka menembak itu nggak dikasih tahu senapannya punya peluru atau tidak. Yang akan ditembak itu disuruh sehari sebelumnya menggali lubang mereka sendiri. Waktu kecil tuh cuma taunya sepintas saja. Opa sudah ditangkap dan dibunuh, itu saja. Dan kami sejauh ini kami juga tidak tahu di mana kubur opa begitu. Beta Ferdinato Temusu. Ini pertama kali beta terbuka di banyak orang bercerita tentang masa lalu dari beta bapak. Bapak seorang temukung yang bekerja sama dengan aparat keamanan untuk mengeksekusi korban peristiwa 65. Kalaupun dapat kesempatan untuk berbicara, saya tidak bisa bilang minta maaf segampang itu, minta ampun segampang itu. Dan pastinya tidak akan dimaafkan segampang itu juga. Tadi ada dalam hati sempat bilang, Bapak, beta sekarang sedang menceritakan tentang Bapak di banyak orang. Dan ketika Bapak sendiri mau terbuka untuk bercerita, beta yakin kalau Bapak juga tidak keberatan kalau beta bercerita tentang Bapak kepada orang lain. Beta anggap Bapak pahlawan waktu masih kecil. Dan dari kurikulum di sekolah yang beta belajar, SD, SMP, SMA, sejarah, itu turut memperkuat pemikiran beta bahwa bapak adalah seorang pahlawan. Ini rumah tempat lahir sampai besar. Kalau tempat biasa cerita dengan bapak di sebelah di sini. Ya di sini. Nah, bapak biasa duduk di sini. Ini tidak pernah berubah bapak punya tempat duduk. Beta biasa di sini. Bapak cerita dia waktu tahun 62 dia jadi temukung di Baun. Beberapa tentara dari Kupang ke Baun
ketemu dengan bapak, bawa formulir nama-nama orang yang diduga anggota PKI, diminta untuk terlibat dalam proses mau tangkap penangkapan ini. Waktu itu bapak sudah langsung jawab, dia masih diam lama, dia tarik napas dalam dan dia bilang tidak bisa bilang tidak, karena ini surat dengan tentara yang sudah datang dan sudah siap untuk mau tangkap dan eksekusi. Bapak sendiri jujur dia bilang, itu waktu kalau bapak tolak berarti dia sendiri dan keluarga yang jadi korban. Masuk teologi di Kupang, kita bertemu dengan Mama Pendeta Mary Kulimon, bahas di kelas tentang peristiwa PKI tahun 65. Di situ kita mulai merasa terganggu. Itu Mama bercerita bahwa ayahnya sendiri seorang tentara yang merupakan pelaku peristiwa 65. Ketika kita di kelas dan mulai terbuka, kita kemudian berpikir kalau apakah seorang pahlawan dia mengambil nyawa orang yang tidak bersalah seperti itu. Ferdi adalah mahasiswa saya dosen di Fakultas Teologi Universitas Kristen Arta Wacana. Sejak 2011 kami mulai mengumpulkan cerita-cerita tentang pelaku kekerasan tragedi 65 di Nusa Tenggara Timur. Dan saya ingat suatu saat selesai kuliah kami, Ferdi datang dan bilang kepada saya, "Mama, kalau ada buku-buku tentang pelaku, saya mau membaca." Saya bilang, "Oh ya, saya menulis tentang ayah saya di salah satu buku yang kami tulis dengan sejumlah teman di Indonesia." Jadi Ferdi membaca buku itu. Selesai membaca buku itu, saya ingat kami bicara yang panjang dan dia bilang, "Kita punya sejarah yang sama." Ayah saya itu pernah terlibat dalam pembunuhan. Nah, kemudian mereka bilang itu peristiwa 65, karena saat itu saya belum lahir, ayahku polisi dan terlibat dalam penuntasan apa yang disebut dengan PKI di Timur. Jadi, kepada saya dikasih tahu, kamu harus jadi pendeta karena ibuku dan ayahku sudah berjanji kepada Tuhan bahwa anak yang kalau diberi lahir hidup, itu yang pertama akan dipersembahkan ke gereja sebagai pendeta. Saya merasa saya sendiri punya hutang, karena saya harus tahu persis apa sebenarnya yang terjadi dengan ayah saya. Saya masih ingat itu percakapan yang sulit sekali, karena bagi beliau sulit, bagi saya pun sulit. Itu pertama kali saya kira saya mengajak ayah saya berbicara hal yang serius mengenai keterlibatannya. Di awal narasi-narasi itu, saya dapat kesan ayah saya masih bangga sekali melakukannya. Dia merasa dia bagian dari pahlawan yang berhasil menyelamatkan negara. Dia cerita kepada saya bahwa yang akan ditembak itu disuruh sehari sebelumnya menggali lubang mereka sendiri, esoknya dengan mata tertutup ditaruh di pinggir lubang, lalu para polisi ini disuruh menembak. Tapi nggak dikasih tahu apakah senapannya, senjatanya ada peluru atau tidak, dan itu dimaksudkan untuk menolong mereka supaya jangan trauma katanya. Tapi dia mengatakan kurang lebih itu angkanya belasan, 11-13 yang dia bunuh waktu itu. Sebab trauma tidak hanya dialami oleh korban,
trauma berat juga dialami oleh pelaku dan keluarganya. Saya melihat bahwa ternyata ada bagian dari trauma pelaku yang harusnya juga ditanggapi sungguh-sungguh. Karena kita juga belajar dengan bagaimana para veteran perang yang pulang dan tidak ada ruang untuk berkisah, lalu mereka sangat rentan untuk menjadi pelaku kekerasan bagi keluarga dan bagi lingkungannya. Dan saya mengalami itu dalam keluarga, betapa mudahnya ayah saya terpicu oleh amarah dan kami yang lain bisa menjadi korban kekerasan. Shalom, selamat malam. Shalom. Apa kabar? Benar berbaik ketemu Pak calon MTH, dong minta luar biasa. Pernah satu kali teman-teman dari Jepit undang, katanya ada kegiatan dengan orang-orang dari Merbaun. Karena kebetulan beta orang Baun, teman do orang Mega dan Ando bilang, kita kegiatan dengan orang-orang yang keturunan korban 65. Itu beta langsung kalang kabut, saya tahu harus buat apa. Dan akhirnya pagi itu beta mulai cari-cari alasan supaya tidak ikut. Karena beta berpikir begini, wah ini Merbaun ini korban terbanyak PKI dan beta bapak pelaku. Sekarang beta harus pergi ke tempat kegiatan bersama anak-anak korban. Kalau dong sendiri tahu bahwa beta bapak yang pelaku, kira-kira bagaimana? Bapak sempat ciri-ciri tentang di masa lalu. Mungkin bapak tuh merasa bahwa di masa untuk hidup tuh sesuatu lama lah, dengan cerita banyak, dan itu yang mempengaruhi beta juga untuk ini tulisan tesis juga. Makanya kenapa beta sampai nekat mau ambil tentang peristiwa 65, sedikit hubungkan ke sana. Tahun 65 kalau sudah salah. Jadi bapak yang ya bertanggung jawab untuk itu. Jadi bapak harus keliling satu amarasi untuk dengan tentara sama-sama bawa ini formulir nama-nama nih untuk tangkap ini orang-orang dong yang terduga PKI ini. Setiap ada proses penangkapan dan mau eksekusi, bapak harus hadir untuk pastikan itu orang-orang terduga PKI itu meninggal atau sana. Itu bapak punya tanggung jawab. Karena bapak bilang waktu dia terima formulir, ada beberapa nama yang hanya menerima sembako dari Partai Komunis PKI, tapi namanya dimasukkan di situ. Dan itu orang-orang yang tiap harinya kerja di kebun, yang ya tidak tahu apa-apalah. Bapak sempat coret beberapa nama, tapi dia tidak berani terang-terangan atau terlalu banyak coret nama, karena dia takut juga. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang menjadi korban itu, atau keturunan dari orang-orang yang menjadi korban. Entah dong kenal beta atau sonde, tapi dia terasa bersalah sekali. Rasa bersalah, rasa berdosa sekali. Bahkan kalau beta mau jadi pendeta pun, pakai toga, diberikan kesempatan untuk diurapi untuk memberkati orang pun, beta rasa bahwa beta pun tangan ini masih membawa itu darah banyak orang itu. Karena beta keturunan langsung dari seorang pelaku. Memang waktu kecil kami menghabiskan masa kecil di desa karena bapak bertugas di desa. Dari situ baru saya tahu, oh jadi selama ini Opa Tom juga menjadi salah satu korban dari peristiwa 65. Kemudian setelah itu saya juga berusaha untuk cari tahu sebenarnya kenapa sampai Opa Thomas ditangkap. Dengan cerita-cerita yang ada bahwa waktu itu Opa Thomas
juga salah satu badan pengurus di desa, dan juga yang saat itu dituduh bahwa terlibat dalam Partai Komunis Indonesia. Bahwa yang menangkap suaminya Oma Tabita, Opa Tom, adalah saudaranya sendiri. Saya sendiri merasa bahwa mungkin di satu pihak pasti saudaranya juga dilema. Tapi di satu pihak kalau dia tidak tangkap, berarti dia yang harus menjadi sasaran untuk menerima bahwa dia yang harus dieksekusi dan sebagainya, karena dia juga melawan akan perintah negara begitu. Kita kemarin sudah mengajukan permintaan untuk bantuan dari pihak lembaga perlindungan saksi dan korban. Tapi kita untuk ketika bergabung dengan Jepit, saya juga mau tahu, mau belajar bagaimana yang dialami di wilayah yang lain. Karena mungkin di SD sudah ditanamkan bahwa PKI itu orang-orang pemberontak di negara, jadi harus disingkirkan. Tetapi perspektif saya berubah ketika mendengar cerita dari para korban gitu. Halo Oma. Halo. Slom. Ada juga beberapa cucu korban yang masih disebut bahwa mereka adalah anak PKI, yang ruang mereka untuk beribadah pun dibatasi. Nah, bagaimana kita melihat itu dan mengadakan pendampingan? Mungkin dengan cara pendekatan, dan di ajaran kami mungkin mengadakan pelayanan pastoral, pendampingan untuk mereka juga mau membuka diri dan menerima. Hanya satu kali, tidak pernah, tidak diperbolehkan. Juga itu saya tanya, tidak ada di sini. Lalu di mana? Saya harus ke mana? Kita tidak diperbolehkan masuk, hanya di luar. Kan seperti satpam jaga di luar, dari kita datang. Ya tidak ada ini. Saya juga tidak tahu kondisi di dalam itu seperti apa. Niatnya harus mama bertemu dulu supaya bisa bawa apa. Tahu-tahu satu ketika orang dari penjara sini datang ke saya, kebetulan anak-anak Timur yang papa pernah asuh mereka. Dia bilang, di sini kalau panggil Susi itu kakak, sis, Susi ini bapak ada minta jahitkan kasih celana dalam. Oh iya, dulu kita mau belanja juga toko tidak buka. Jadi saya gunting spray, ngedeking itu. Saya kirim. Tahu-tahu dia sampai sore pulang, dia bawa pulang. Dia bilang, papa tidak ada. Pokoknya hilang sampai sekarang. Jembatan merah sungguh indah, berpagar gedung indah. Biar jembatan merah andainya berbaun. Kita akan mengunjungi Oma Melki. Nah, Oma Melki ini salah satu anak korban, saksi, dan juga dia korban juga. Karena waktu itu Oma Melki berusia 17 tahun, dia juga menyaksikan bagaimana orang tuanya dibunuh, kemudian dia juga dilecehkan waktu itu. Dia salah seorang penari pada waktu 65 itu, karena mungkin dengan usianya 17 tahun, mereka setiap kali menari menyambut tamu yang hadir di Merbaun. Namun, karena setiap kehidupan mereka bersampingan dengan para pelaku, mereka tuh selalu dikucilkan seperti itu. Slom Oma, apa kabar? Ya. Oma Melki sehat-sehat kok? Umur 17 tahun, jadi saya tuh yang sendiri perempuan di situ. Waktu ambil ini, saya pun orang tua dong di kantor untuk lapor diri.
tangkap sandong, bekas kumpul di sana. Saya yang biasa suruh datang ambil kas sandong makanan. Ternyata saya datang ambil makanan, kotong dulu kan padi, jagung saja. Dong artinya alasan datang suruh datang ambil makanan, kotong pi dong masuk deh masuk itu permisi pak dong. Dong berdiri memang di belakang pintu, kotong masuk pi dong buka sakung celana, buka sakung kain, BH buat cari cap gerwani. Saya bilang, saya ini bukan gerwani, saya tidak tahu itu gerwani itu arti apa. Hanya waktu saya di sekolah, ibu satu dia datang dari Jakarta, dia bawa kasih kotong ini benang bola, benang sulam sama pemidang untuk belajar kotong hakarenda dan menyulam. Itu saja. Buka kastelan yang omang supaya cari itu cap gerwani permisi dipantat. Tapi tidak ada. Jangan menangis. Waktu mau kasih kubur saya pun bapak, saya pun om dong yang mati, potong pas mati di apa kubur. Suruh sampai berdiri di lubang, di pintu lubang, suruh saya ini menari. Menari baru dong angkat satu taruh di lubang, kubur. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Karena masih banyak trauma yang ada dalam diri para oma-oma. Mereka lagi berusaha untuk menghilangkan atau menyembuhkan luka itu dengan setiap pengumpulan-pengumpulan cerita yang ada, data yang ada dari opa-oma, kita bisa tahu, okay, peristiwa 65 seperti ini. Mama Mary, dia cukup terbuka bahwa bapaknya juga dulu terlibat dalam peristiwa 65. Seorang pendeta Mary Kolimon saja sudah membuka diri. Ini menjadi sebuah jalan yang terbaik untuk mungkin bisa generasi kedua, ketiga bisa pelajari ini juga dari Pendeta Miri seperti itu. Saya melihat memori ini sesuatu yang tidak boleh disembunyikan. Kami menjadi bagian dari bangsa ini yang pernah saling menyakiti luar biasa. Kami menjadi bagian dari sejarah bangsa yang sakit. Tapi kami juga harus menjadi bagian dari bangsa yang mencari penyembuhan. Kantor camat kita belum tahu toh. Ini hari baru cari tahu ini tanpa ini. Nah, maksudnya lu yang pernah datang sini, pastinya lu lebih tahu toh. Di tempat yang tempatnya di mana kalau di dekat kantor sini? Yang tadi suka setunjuk tuh yang ada batu keliling tuh, Kak Ferdi. Nah, ini kita ada jalan menuju di Inpon besar. Lewat? Kanan. Kanan. Masuk kanan. Ini kah? Ini ada susunan kayak macam kuburan begitu. Ah, tumpukan batu di tengah tuh. Ini sudah kok? Nah, itu sudah. Aduh, bahasa. Itu kok. Ini kok? Pokoknya lihat jelas, lihat Bapak. Insu? Ya, oh iya, oke. Okay. Hai, akhirnya. Beta hidup sudah 30 tahun di ini kampung, beta baru datang dan lihat langsung ini tempat. Padahal sering lewat-lewat. Terima kasih. Kalau yang Bapak sempat cerita tentang kuburan ini, katanya ada beberapa orang yang dieksekusi di sini, ditembak di sini oleh tentara. Itu memang ditangkap oleh Bapak sendiri juga, dengan beberapa aparat desa. Bawa ke sini, terus dieksekusi. Jadi kemungkinan mereka berdiri di pinggir, Bapak bilang biasa berdiri berjejer,
Terus tentara tembak, langsung dibuang ke dalam. Ada yang siap untuk kubur. Dan kalau lihat tempatnya lumayan luas, kemungkinan bisa lebih dari 5 orang. Karena kalau sampai gali lubang sebesar ini, tidak mungkin hanya sedikit, pasti lumayan banyak ini. Beta merenung tentang apa yang dialami Bapak. Memang Bapak tidak ada di sini untuk mengakui itu, tapi beta sebagai anaknya, beta mau mengakui akan kesalahan yang dibuat Bapak di masa lalu. Ya semoga ini bisa menjadi bagian, salah satu bagian kecil dari penebusan terhadap masa lalu Bapak. Memang ketongson bisa kasih kembali nyawa orang hanya dengan pengakuan, tapi paling tidak ketong mengaku bahwa ada kesalahan di masa lalu.